ada akidah yang kukuh, yakni dengan kita mengaji sifat-sifat mengenal Allah dan sebagainya, maknanya kita ada akidah yang kukuh, itulah iman yang sebenar. Tak, jangan kita kata kita dah ada iman yang cukup, dah sempurna iman. Bila mana kita buat amal ibadah, belum tentu lagi. Setelah mana kita belajar ilmu akidah, baru dikatakan iman yang sempurna. Susah ayat tu. Itu ya al-bari'u. Yang seteruh yang ke-13 al-musawwiru. Al-bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab. Itu cara baca kalau kita sambung, kan? Tak ada masalah lah. Al-musawwir, yang mengindahkan segala rupa yang direka, yang makhluk ataupun yang manusia ni buat, yang kita reka, maknanya yang bagi elok, yang mengindahkan Allah. Allah Ta'ala lah yang mengelokkan rupa bagi perbuatan makhluk tadi. Seperti kita ni buat apa? Kita buat rumah, kan? Kita buat surau, buat masjid. Tapi yang buat tu maknanya makhluk tadi bina rumah tu, masjid tu. Tapi yang bagi jadi, yang mengelokkan, hakikatnya Allah. Tu akidah dari tu. Memang kita maknanya kita letak nama orang yang buat rumah tu, si Ahmad yang bina rumah ni cantik. Tapi yang mencantikkan, yang mengindahkan, itu adalah zat Allah. Situ kena faham tu. Jangan kita puji makhluk tapi tak kembali kepada Allah. Sebab itulah hakikat puji ni dia ada empat, kan? Hakikat puji ni, puji Qadim bagi Qadim, puji Qadim atau puji Baharu bagi Qadim, puji Qadim bagi Qadim, puji Baharu bagi Baharu. Dia ada empat tu. Jadi empat-empat puji ni semua tu kembali kepada zat Allah, iaitulah yang maknanya layak dipuji. Jadi kalau kita mengaji benda-benda baru kita dapat faham daripada kalimah alhamdulillah tu. Alif lam pada alhamdulillah, kan? Kalau kita baca Fatihah pun alhamdulillah. Jadi alhamdulillah alif lam tu. Alif lam pun dikatakan lil istighraq, menghabisi segala puji. Maknanya makhluk ni tak layak dipuji. Walaupun kita puji, engkau ni bagus, engkau ni yang buat ni cantik. Puji makhluk tapi hakikatnya kembali kepada Allah. Tuan Qidah ni dia kena susun macam tu, kan? Jadi kita hurai syarah sikit-sikit macam tu, kan? Jadi dia kata lagi, yang direka dan yang menghiasinya, apa saja kita hias, semuanya hakikat Allah yang mengindahkan, yang mencantikkan apa yang kita hias tadi. Al-Ghaffar pula. Al-Ghaffar iaitulah yang sangat mengampuni dosa hambanya. Yang sangat mengampuni dosa hambanya itu Al-Ghaffar. Maknanya apa saja yang kita lakukan jatuh di dalam maksiat, yang mengampuni iaitulah Allah. Bila mana kita minta ampun kepada Allah. Tu faham dia, kan? Tak ada masalah apalah tu. Yang seterusnya apa dia lagi? Saya pati tengok syarah ni. Dalam syarah dia banyak. Kita tengok dulu pelan-pelan lah. Ada setengah dia bawa, ada setengah dia tak sebut. Tak apa lah. Jadi yang seterusnya apa dia? Al-Qahhar. Al-Qahhar. Al-Qahhar ni yang sangat mengerasi. Bahasa kitab ni dia kata yang sangat mengerasi. Maknanya Allah lah Tuhan kita yang sangat mengerasi ni, yang ni yang mengalahi segala pekerjaan hamba. Itu makna dia. Allah lah yang mengalahi, mengalahkan sekalian pekerjaan hamba. Kita buat sesuatu, kan? Kita nampak kita yang lakukan. Tapi pada hakikatnya Allah yang bagi ataupun meluluskan perkara yang kita lakukan. Itu kata mengalahi bagi sekalian, bagi sekalian ataupun bagi segala pekerjaan hamba. Apa saja pekerjaan kita, kan? Sekali pun amal ibadat. Sebab itulah amal ibadat ataupun perkara yang lain semua taufik daripada Allah. Kalau Allah tak campur kuasa ataupun daya upaya untuk kita nak melakukan amal ibadat, tak boleh dan tak mampu kita nak lakukan. Itu makna taufik. Khuliqal qudratu ta'ah fil 'abdi.
Allah Ta'ala yang menjadikan ataupun mengantarkan satu kuasa, satu kekuatan kepada hamba tadi untuk melakukan amal ibadah. Sebab tu kita boleh buat amal ibadah. Kalau kita, maknanya kita nampak diri kita yang lakukan, tak nampak ataupun tak faham hakikatnya daripada Allah, maknanya kita belum beriman kepada Allah. Itu kalau kita urai secara kasar sikit lah. Kalau kita beriman sungguh kepada Allah, kita nampak hakikat Allah. Itu makna Al-Qahhar. Yang seterusnya Al-Wahhab. Al-Wahhab, Al-Wahhab ni nama orang pun dah. Wahhab, Abdul Wahhab. Wirid, zikir, ataupun kita kata nama-nama zat Allah ni, dia ada zikir dah. Ya Wahhab, Ya Wahhab, boleh juga. Malam Jumaat kita zikir Ya Wahhab, Ya Wahhab 70,000 kali. Ada setengah daripada pendapat ulama. Boleh zikir malam Jumaat Ya Wahhab, Ya Wahhab 70,000 kali. Minta, mohon kepada Allah murahkan rezeki, campurkan rezeki pada kita. Zikir 70,000 kali. Kena mandi taubat dulu, itu syarat di antara dia lah. Dia kata Imam apa ni, Ibnu Arabi. Kata Ibnu Arabi dalam kitab dia, mandi taubat dulu, kita bersihkan tempat ibadat kita kan. Kemudian baru kita buat solat apa ni, solat hajat, kemudian baru zikir. Zikir 70,000 kali malam tu juga. Biar selena di situ, tak faham. Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab 70,000. Baru dia ada power kan. Ni tak ada power. Saya pun kebetulan tadi sempat jumpa dengan anak bagi pengarang kitab ni. Anak bagi pengarang kitab. Jumpa tadi di Al-Jindram ni. Dia datang tidur di hotel tu. Jadi kebetulan ada orang panggil. Ada anak pada Syekh ni datang. Anak yang bongsu sekali. Umur dia pun pencin lah. Tu yang bongsu, bukan bongsu kecil ni. Bongsu pun pencin lah. Jadi anak yang bongsu bagi Syekh Abdul Qadir Mandili. Jumpa, salam, kita ambil tabaruk. Ambil tabaruk jumpa dengan dia. Jadi kita cerita panjang lah kisah-kisah ayah dia apa semua ni. Dia pun Masya Allah, dia sendiri pun tak tahu. Anak sendiri pun tak tahu kisah ayah dia. Seorang ulama yang mengaji, yang menuntut ilmu daripada Indonesia sampai ke Kedah. Daripada Indonesia umur 10 tahun naik kayuh perahu ni. Dah naik sampan, datang sampai ke Malaysia ni. Zaman dulu. Kemudian mengaji di Kedah zaman umur 10 tahun. 10 tahun mengaji sampai 20, 20, 30 terus naik ke Mekah. Dia mengaji sampai ke Mekah. Naik ke Mekah 3 tahun saja dia belajar, dia dah boleh mengajar orang di Masjidil Haram. Ni cerita mengarang kita ni. Jadi anak dia sendiri pun kira berterima kasih kat kita lah. Sebab kita boleh cerita. Dia tak boleh cerita. Dia tak tahu cerita ayah dia. Kita mengaji kepada guru, kepada guru ayah dia. Mengaji kepada guru, guru yang belajar kepada ayah dia. Jadi kita dapat cerita tu. Jadi dia sebagai anak yang bongsu ni, dia tak belajar seperti mana ayah dia dah. Cuma dia bekerja di Saudi Arabia. Dia kerja dengan kerajaan Saudi, baru pencin dia. Jadi seronok kita jumpa dengan anak bagi pengarang kitab ni. Cukup hebat. Dia pun nak cari balik mana dia kitab ayah dia yang begitu banyak kan. Dia nak cari balik. Banyak ni kitab Syekh Abdul Qadir, cukup banyak. Is'af minal muslimin, cerita tentang apa nama ni, tentang perkara-perkara bid'ah. Ya, hari ni orang duk kata bid'ah-bid'ah kan. Dia ada bawa mai karangan Is'af minal muslimin, dalil-dalil tentang apa ni, zikir, tahlil, doa arwah, baca Quran di perkuburan. Jadi banyak dalil yang dia bawa. Tidak ada sebarang dalil yang menunjukkan kata bid'ah yang sayyi'ah, tak ada. Semua bacaan yang kita buat hari ini, semua tu di antara bid'ah yang hasanah, yang baik. Jadi kita tak perlu risau, ada dalil dah. Baik, di sini pula. Itu cerita sebuah sikit lah. Sikit sebanyak yang kita sempat berjumpa dengan dia, lebih kurang dalam 1 jam ni. Satu jam sembang panjang. Jadi yang seterusnya Al-Wahhab ni, yang banyak nikmat lagi yang berkekalan memberi. Yang banyak mana Allah lah yang banyak nikmat lagi yang berkekalan memberi, berterusan memberi.
Tu makna al-wahab. Sebab tu kalau kita zikir ya wahab, ya wahab ni, kita mohon kepada kepada yang memberi. Sebab Allah berkekalan memberi. Bagi kita berjalan, bagi kita makan, bagi kita nampak, bagi kita sihat, duk beri kan? Tak putih-putih. Kalau habis dah pemberian Allah, maknanya habis rezeki kat atas kita, kita mati. Datang dah ajal waktu tu. Sebab tu kita boleh bergerak hari ni, boleh tengok, boleh makan, boleh berjalan, rezeki daripada Allah. Tak, kita kena ingat itu adalah pemberian nikmat yang berkekalan yang Allah bagi. Kira Ar-Razzaq yang memberi rezeki bagi sekalian hambanya di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ni hidup kita ni, sebelum mati kita hidup, di akhirat selepas kita mati. Jadi rezeki Allah kalau di dunia, Allah bagi nikmat di dunia. Tak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat makan minum, nikmat apa saja atas muka bumi ni, itu nikmat daripada Allah. Maknanya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau di akhirat ada satu nikmat yang seni, yang halus. Nikmat apa? Nikmat ad-daqiq, yang halus-halus. Iaitulah kita dapat memandang wajah zat Allah. Dapat memandang wajah zat Allah. Memandang wajah zat Allah ni kita tafsir dia maknanya bukanlah memandang seperti mana memandang bagi pihak makhluk. Tak boleh tengok di kiri kanan, atas bawah, tak boleh. Itu adalah rahsia Allah. Cuma diberi tahu kepada kita dalam Quran, boleh kita memandang Allah nikmat yang paling halus sekali, yang paling seni, yang kita akan dapat kecapi setelah mana kita masuk di alam akhirat. Tu ya nikmat yang paling kita, maknanya yang kita duk tunggu-tunggu. Selain daripada syurga, dapat memandang wajah zat Allah. Tu dia, tak tahulah. Kalau kata Imam Ahmad, dia pernah sebut dia dapat mimpi, mimpi pandang wajah Allah 99 kali. Itu tafsiran dia, Imam Ahmad. Jadi itu wallahu a'lam, banyak ulama yang yang mentafsirkan berbagai-bagai. Dia kata dia pernah mimpi maknanya memandang wajah Allah 99 kali. Itu dia. Macam mana kita mimpi Rasulullah benda ni? Itu Imam Ahmad. Kita tengok dalam apa ni, dalam syarah Jauharah, dalam syarah kitab Jauharah Tauhid, ada sebut cerita, cerita tentang mimpi apa semua ni. Dia ada khilaf ulama. Khilaf-khilaf ulama tu tak apalah. Jadi nak habang kata perkara yang sebenar ni, boleh memandang zat atau wajah zat Allah bagi orang yang beriman setelah mana dia sampai di akhirat esok. Itu dia. Itu makna Ar-Razzaq bagi rezeki dunia dan di akhirat. Al-Fattahu, Al-Fattah. Fattah pula kan? Al-Fattah. Mana dia Al-Fattah? Dia punya terjemahan dia. Al-Fattah. Al-Fattah ni kalau syarah dia, huwal hakimu kama jaa rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Kalau kita baca dalam kitab Arab, dia sebut syarah terus. Saja saya bawa kitab hak kemas sikit malam ni. Tengok tempat kan, tempat malam ni semua kemas-kemas kan. Kita baca hak yang kemas sikit. Kalau kita tengok Al-Fattah, apa pengarang ni, bagi Syekh Tahawi ni syarah dia, dia kata huwal hakimu kama jaa, iaitulah Tuhan ataupun Allah yang hakim. Yang hakim itu makna Fattah, iaitulah yang membuka akan segala perbendaharaan rahmat atas sekalian makhluk. Kalau kita tengok dalam kitab Jawi ni, tak? Maknanya Allah Ta'ala membuka segala perbendaharaan, yang ni kita tafsir dia kasih belah Allah. Allah Ta'ala buka kasih belah dia sendiri. Itu makna perbendaharaan rahmat atas sekalian makhluk. Semua makhluk dapat rahmat Allah. Tak? Itu makna Al-Fattah. Kalau kita ambil kama jaa rabbana iftah bainana dalam Quran. Itu ada sebut nak kan. Ya Allah Tuhan kami, bukalah bainana wa baina qaumina bil haq. Sebut dah sini, buka minta apa nama dengan perkara yang sebenar. Kalau kita tengok Jawi pun dia sebut syarah dia terang terus. Arab dengan Jawi saja kita nak dedah ilmu ni. Kalau kita baca Arab kadang-kadang kita tak faham kan. Kita tengok balik apa nama ni hak kitab Jawi ni, rupanya Syekh Abdul Qadir ni dia orang yang alim. Dia terjemah tu dengan ilmu siap lah.
Sebab tu di awal kitab dia dah pesan lah, mana-mana ayat ataupun apa nama ni perkataan ditafsir dengan siap dah. Tafsir siap dah. Jadi kita baca kitab dia tu kira ilmu tu weh. Ilmu cukup banyak dah. Jadi penting eh. Sebab tu kalau kita baca Al-Fattah yang membuka akan segala perbendaharaan rahmat atas sekalian makhluk. Maknanya kasih belah Allah bagi semua kepada makhluk. Tu dia. Nampak kan? Sama ada perkara tu min umuri dunia wa din. Perkara dunia atau perkara akhirat. Yang ni perkara agama. Ada. Ada juga tafsiran di sini sebut wa yakunu aidan bima'na an-nasir. Bima'na an-nasir. Maknanya yang memberi pertolongan. Ada juga dalam kitab Arab sebut bima'na an-nasir, yang memberi pertolongan. Ada. Tak apalah itu. Habis itu al-Fattah. Al-Alim. Al-Alim yang bersangatan mengetahui. Yang bersangatan mengetahui. Macam kitab lah, kita tengok kitab mana-mana pun Al-Alim, Al-Allamah. Dia tak sebut Al-Alim. Nampak tu perkataan Arab. Dia tak sebut Al-Alimu, dia sebut Al-Allamah. Yang bersangatan alim, yang bersangatan ilmu. Dia tak kata Al-Alim, sebab Al-Alim ni Allah kan. Al-Alim yang ni zat Allah saja yang amat mengetahui, menghabisi segalanya. Mengetahui dengan makna menghabisi. Kalau kata manusia, walaupun dia letak nama Al-Allamah yang bersangatan alim, tapi dia tidak boleh menghabisi ilmu dah. Nampak tak? Dia tak boleh menghabisi ilmu dah. Dia hanya ada had. Kalau dia belajar 5 ilmu, dia faham 5 ilmu tu ya. Kalau 10, 10 tu ya. Kalau Allah menyeluruhi, bukan kata setakat ilmu, segala benda yang takluk ilmu Allah, Allah mengetahui semua. Dah. Kalau kita tengok tiang, kita faham tak tiang? Kita tak faham. Tengok tiang nampak tiang, tengok batu nampak batu. Tapi Allah bila mana apa makhluk yang dia cipta, dia mengetahui sampai habis. Allah Taala mengetahui dengan makna menghabisi segala yang dicipta oleh dia. Dia buat batu, dia buat gunung, dia faham. Ilmu dia tahu apa dia gunung ni. Apa yang ada sampai ke bawah bumi ni. Nampak kan? Itu contoh lah. Itu makna Al-Alim yang bersangatan mengetahui. Habis itu. Kemudian Al-Qabidu. Al-Qabid. Al-Qabid. Al-Qabidu. Apa makna Al-Qabidu? Jadi kitab saya dia hak Arab, dia tak susun. Dia bagi selera sikit. Jenuh cari kita. Al-Qabidu. Saja segan nak syarah hak yang tajuk luang. Kita nak tengok hak kitab dulu kan. Al-Qabidu maknanya yang mempicikkan ia akan rezeki atas mereka yang menghendaki ia, ia Allah akan dia, akan mereka. Kalau baca cara lama lambat lah. Tapi tak puas ilmu dia banyak. Maknanya Allah lah yang menyempitkan. Itu makna mempicik. Bahasa dulu ni picik, bukan picik ni tangan kita picik orang. Mempicikkan akan rezeki, maknanya Allah menyempitkan rezeki atas mereka yang dia kehendaki. Kalau Allah nak sempit rezeki bagi kita, sempit lah. Walaupun kita usaha bertahun-tahun nak cari makan, nak bagi dapat jadi kaya, tapi Allah menyempitkan rezeki kita, tak upaya, tak dapat apa yang kita hajat. Ada. Jadi sekata untuk guru kita dulu, kalau kata Syekh Abdul Qadir, dia pernah sebut rezeki yang Allah sempitkan bagi orang yang dia kehendaki, maknanya golib pada musim di negeri barat. Dia ada pada musim-musim dia di negeri barat, Allah akan sempitkan rezeki dia. Itu kita kena tengok balik di barat hari ni ke ataupun zaman dulu apa yang berlaku kan. Itu syarah Syekh ni, dia syarah cukup kemas. Kalau di barat maknanya musim yang tertentu, ada waktu yang Allah sempitkan rezeki mereka. Allah sempit rezeki. Tu kita kena tengok balik. Itu makna Al-Qabid. Dia kata musim barat lah.
al-basitu al-basit yang meluaskan ia ia Allah akan rezeki bagi mereka yang menghendaki ia akan dia. Allah menghendaki nak bagi luas rezeki siapa-siapa pun Allah boleh bagi. Ha? Itu ghalib pada pada musim di di sebelah timur. Tu dia dah syarah dah. Kalau orang tulis dia balik kaji sendiri ya. Di sebelah timur pada musim yang tertentu Allah luahkan rezeki bagi orang yang dia kehendaki. Kalau sebelah timur ni negara Arab. Dan negara sebelah timur kan. Mesir, Jordan, negara Syam apa semua ni timur. Dah. Masuk kalau kita di sini apa pantai timur apa dah. Dah. Pantai timur Kelantan, Terengganu apa semua rezeki luah Allah bagi. Dah sampai hari ni Kelantan duk kaya lagi. Terengganu pun kaya lagi. Kaya. Kaya-kaya minyak keluar tak berhenti-berhenti. Dah. Tapi dimonopoli oleh orang lain, habis minyak hak kita pun boleh korang. Dah. Kawan saya dia kerja di dalam Petronas. Saya tahu tu tahu. Kalau di sini ada pun mungkin dia tahu tu tahu kan. Dia cerita minyak ni banyak ada di di Malaysia. Di tanah Melayu ni banyak minyak. Khususnya di Terengganu, di Kelantan pun ada. Tapi bumi putera tak mampu nak ambil, paksa ambil orang luar bawa minyak tu keluar. Jadi rugi, negara pun jadi rugi ya. Sebab kepakaran tu satu, kemudian dia jadi macam-macam hal pula kan. Syarat tu banyak. Kena ada deposit pun beratus juta. Bukan ratus ribu, ratus juta. Kena ada deposit baru Petronas dulu. Untuk nak ambil hasil minyak tu. Saya tahu juga cerita orang kita ni duduk di kampung. Cerita minyak pun kita tahu. Dah, ni duduk di dekat pelantak minyak, cerita minyak pun dia tak tahu. Ni berat lah. Jadi saya baru balik juga tadi ni daripada Melaka terus main ni. Singgah mandi terus sampai ni. Pi satu kilang yang proses buat pipe gas di Petronas. Pi buat bacaan ratik sikit apa semua penuhi hajat dan sebagainya. Tadi dia pun cerita lah. Nah, cerita tentang pipe gas dan sebagainya nak buat satu-satu pipe tu pun dia kena main check satu-satu. Dia hantar main pegawai daripada Petronas, dia main check dulu. Dia punya pipe dia, penyambung pipe dia satu batang pun belas ribu. Sebatang pipe gas lah. Tu dia lah. Tu cerita dunia. Jadi kita ni pi baca yang kita boleh baca, kita balik ya. Ada makan nasi lebih kurang, balik habis cerita. Minyak pun tak boleh kita pun. Habis dia tu. Tu cerita kalau kita masuk bab dunia kan. Bab dunia ni banyak. Kita masuk bab apa nama ni akhirat, kita mengaji benda akidah ni. Dah, ada juga cerita tentang dunia. Bukan suruh tinggal dunia. Tu kena faham tu. Sebab semalam pun saya syarah macam tu juga. Kalau kita kata kena tinggal dunia, tak boleh. Sebab Imam Ghazali dia dedahkan dalam kitab dia. Dalam Minhajul Abidin dan sebagainya. Dia sebut di akhir aqabah yang tujuh tu. Aqabah taubat, aqabah ilmu dan sebagainya sampai di hujung aqabah syukur dan puji. Di situ bila kita mengaji baru faham. Sebab apa Imam Ghazali sebut sempurnanya kita sebagai orang salih ataupun orang ahli abid sebagainya, kita sempurna iman setelah mana sampai kepada kita syukur dan puji. Jadi kalau kita ada dunia pada kita dah yang mana dibolehkan dalam Islam, dalam syarak kita ambil dunia, maknanya kita syukur. Bila syukur bawa kepada memuji Allah. Jadi kemas ya. Nampak tak? Maknanya kalau kita tak ada perkara dunia, kita nak syukur pun tak boleh. Kita nak puji Allah pun tak boleh. Itu bagi orang yang ada perkara dunia. Ada pun orang yang tidak ada benda-benda dunia pada dia. Seperti orang-orang miskin contoh kan. Ada tok guru kita yang miskin pun ada. Dia tak peduli tentang dunia. Tapi hati dia masih syukur kepada Allah dan memuji Allah. Ada juga. Jadi kita boleh tafsir bagi luas sikit. Jangan kita buang dunia pula. Ada. Macam tu kita ada kereta baru. Saya baru dapat kereta. Dapat bukan beli. Tapi kena bayar juga. Baru dapat. Kita syukur. Dan kita kena puji. Sebab kita boleh guna kenderaan tu. Walaupun kita belum bayar lagi. Tak apa. Nah. Itu keadaan kalau kita hurai benda-benda dunia yang melibatkan perkara akhirat ni. Kita hurai masuk sekali ya. Jadi al-basit yang meluaskan rezeki habis. Itu Allah lah.
Al-Khafidu, Al-Khafid, Al-Khafidu yang merendah, ia merendahkan ia ia Allah, kalimah kufur. Ha tu dia dia dia, dia cakap macam tu. Dan sekalian yang takabur, ni perkara yang Allah merendahkan. Dan yang zalim dan lainnya. Itu makna Al-Khafid. Allah lah yang merendahkan kalimah kufur. Dia sebut dengan kata kalimah lah. Maknanya orang-orang kafir, Allah merendahkan. Rendahkan martabat dia. Rendahkan maknanya kedudukan dia. Sama ada kita nampak di dunia ni, walaupun nampak dia senang, hebat di dunia, tapi Allah rendah. Di sisi Allah jadi rendah. Dia tidak ada habuan akhirat. Sebab tu kalau orang tanya pasal apa dia rendah, sebab dia tidak ada habuan di akhirat. Sebab dia kufur dengan Allah. Orang tu yang kata Allah merendahkan. Begitu juga orang yang takabur, bila mana dia takabur dengan ilmu dia, dengan harta dia, dengan pangkat dia dan sebagainya, habis ilmu dia ataupun habislah amal yang dia lakukan tadi ni, jadi seperti mana garam yang kena air. Gitu. Dah nampak kan? Garam bila kita ambil air mineral ni, kita tuang masuk, habis jadi cair. Begitu juga orang yang takabur dengan harta dia, ilmu dia dan sebagainya, jadi seperti mana garam. Itu alba al-qafid. Dan yang zalim, begitu juga orang yang zalim, Allah tunjuk satu persatu kepada dia kan. Bila mana dia zalim pada orang, maknanya dia meletakkan suatu perkara yang tidak kena pada tempat dia. Itu mana zalim. Zalim lawan dia adil. Zalim lawan dia adil. Itu kalau dalam bahasa Arab. Apa makna zalim? Lawan dia adil. Makna zalim ni orang yang merosakkan suatu perkara atau meletakkan suatu benda yang tidak kena pada tempatnya. Itu makna zalim. Lawan dia adil. Adil ni dia meletakkan suatu kena pada tempat. Dah. Bila mana Allah suruh sembahyang, dia sembahyang. Itu adil lah. Allah suruh maknanya menjalankan hukum Allah sebagai khilafah di muka bumi ni. Dia jalan hukum Allah. Mana dia adil. Nampak kan? Bukan parti adil. Itu bab lain. Itu bab lain lah. Ini adil dari segi hukum ni. Bila mana dia jalan hukum Allah, nama adil. Nama adil. Al-adlu kan. Habis di situ. Itu al-khafid. Yang seterusnya ar-rafi'un. Ar-rafi'ul mu'izzu. Ar-rafi'un. Kita ambil ar-rafi'un dulu. Apa makna ar-rafi'un? Ar-rafi'un. Kita mengaji jenis kitab orang tua ni lambat lah. Nah, kalau orang muda dah, saya muda tapi cakap jenis orang tua. Dia lambat lagi. Ni ar-rafi'un. Apa makna ni ar-rafi'un ni? Ar-rafi'un. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut ar-rafi', ar-rafi'u allazi la ahada arfa'a minhu wa qad zakarna huna ba'dul asma'il husna wa ma'aniha la ala sabilil istihsa' wa tarkuna zikru ma kana ma'nahu wadihan la yahtaju ila syarhin wa bayanin karrahman warrahim walbaqi wa amsalih. Tu cara nak baca kita Arab boleh tak sikit? Saya boleh baca Arab, saya mengaji Arab. Mengaji kita Arab, kita duduk di pondok dulu, di madrasah dulu kita mengaji kita Arab. Kemudian kita talakhi kepada guru-guru kita yang mahir dalam kita Arab. Tapi kita tak pandai cakap Arab, boleh sikit-sikit lah. Sebab duduk di bukan negara Arab. Tu ya. Jadi kita faham tak bacaan dalam bahasa Arab ni? Faham dia sama dengan kitab Jawi ni. Dah. Yang mana ar-rafi'u dia kata yang meninggikan. Dah. Sebab tu dalam kitab Arab kata allazi la ahada arfa'u minhu. Tidak ada, yang tidak ada seorang pun yang boleh meninggi daripada dia. Yang terlebih tinggi daripada Allah tak ada. Kitab Jawi kata yang apa ni, yang meninggikan akan orang Islam. Itu dia. Itu mahir guru, orang yang mengarang kitab ni dia pandai. Yang meninggikan akan orang Islam, maknanya yang memuliakan. Yang kata Allah meninggikan orang Islam, yang ni Allah memuliakan kita. Mulia ada orang Islam. Kita hari ni datang surau, datang masjid, mulia. Mulia sebab kita buat apa yang Allah tetapkan, yang Allah perintahkan kita lakukan. Solat lima waktu kan, dan sebagainya lah.
apa saja amal ibadah yang kita tahu, yang kita mengetahui, kita buat, Allah muliakan. Itu makna ar-rafi'u. Dan lagi pula allazi na'utul ilma darajat. Kita tengok dalam Quran kan, Allah telah angkat martabat orang yang berilmu. Itu makna yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah telah angkat martabat orang yang berilmu di sisi Allah, walaupun di sisi makhluk, di sisi manusia, manusia tak nampak ketinggian dan kemuliaan orang berilmu, tapi Allah tinggikan dan muliakan orang yang berilmu. Tapi ghalibnya, ghalibnya di dunia dah nampak kemuliaan orang yang berilmu. Nampak dah ketika mati, contoh ketika mati, dalam keadaan dia mati tu, Allah terima jasad dia, mati dia dimuliakan, ramai yang datang sembahyang jenazah. Itu di antara mulia orang alim. Di antara dia. Itu juga cerita tentang Syekh Abdul Qadir ni, dia meninggal dunia di Mekah sana sembahyang mayat, sembahyang jenazah. Kata semua guru kita, habis semua di pelusuk jalan. Di Masjidil Haram, semua pelusuk jalan, semua sembahyang jenazah. Itu dia, satu guru yang cukup dahsyat dulu ni. Yang cukup terkenal, orang Arab sendiri hormat. Orang Arab sendiri hormatnya kepada Syekh Abdul Qadir ni sebab dia alim. Dia orang yang mananya pakar dalam bidang ilmu ni, ilmu Islam. Bila dia mati, kata murid dia sendiri cerita, semua pelusuk jalan. Itu dia, pelusuk jalan di celah-celah kedai apa semua Arab ni semua ni, semua solat jenazah. Anak dia tadi pun tak tahu. Kata jenazah ayah dia disembahyangkan oleh semua orang Arab dan orang Melayu tanah Jawi yang ada di situ. Semua habis. Habis jam habis jalan. Itu tanda orang yang dimuliakan oleh Allah, maknanya bila dia mati, Allah tunjuk kemuliaan. Ramai yang datang solat jenazah kepada dia walaupun orang tak kenal dia. Dah. Kita wallahu a'lam. Kita mati esok tak tahulah berapa orang yang nak datang solat jenazah kepada kita. Sebab tu kita perlu ada kawan. Kawan yang baik kepada kita. Kawan untuk akhirat ni. Kawan-kawan akhirat. Maknanya kita mati, dia ingat, dia mai solat jenazah kita. Kita meninggal, dia meninggal, kita pula kalau kita ada lagi, kita pergi pula. Jangan kita hidup balik. Kalau dia mati dulu, kita pergi ziarah dia, solat jenazah. Tu kata kelebihan berkawan pun. Jadi banyak kelebihan kalau kita tengok dari segi mata kasar, kalau kata waktu hidup, kalau Allah nak bagi kemuliaan kepada kita, macam-macam. Macam-macam, boleh tengok sendiri. Macam-macam, dari segi rezeki, dari segi makanan, dari segi apa, macam-macam. Antara Tok Guru saya, dia ada seorang dulu, Tok Guru di sebelah Kedah juga, di apa nama, dekat Sik tu. Dekat Parit Panjang, nama tempat Parit Panjang. Saya ada belajar sikit-sikit kat dia. Duk ulang pergi, ulang pergi, dia meninggal dunia, Masya Allah. Orang ramai satu, masa dia hidup, makanan penuh rumah dia. Dia kata, saya tak pernah beli tiap-tiap hari. Cuma yang nak beli pun beli ikan . Beli ikan, beli lauk . Yang lain penuh dia di rumah. Orang baik main-main datang tak bagi. Tapi dia pun bagus. Dia pun dia pemurah. Seorang guru yang pemurah walaupun dia banyak rezeki. Banyak pemberian daripada orang-orang yang kenal dia. Jadi dia mudah bagi kepada orang. Saya pergi rumah dia, dia bagi tanah kepada saya. Dia kata, Ustaz Meduk tu saya bagi terus. Tapi saya tak ambil . Sebab dia ada anak-anak lah. Kita pun fikir ingat kan, takkan kita nak pergi duduk di tanah dia. Dia kata, ambil kepada ustaz tanah ni, rumah ni ambil semua. Tu dia, orang guru yang harta dunia dia tak pandang. Mana ada zaman lalu ni kan. Dia kata, tanah ni kalau ustaz nak buat surau, nak duduk di sini, ambil terus. Dia tak kisah. Tu dia. Dia hebat. Dia mengaji di Mekah dulu 9 tahun. Dia mengaji kepada anak bagi Tok Kenali. Apa nama ni, nama dia apa? Anak Tok Kenali ni apa? Soleh. Apa nama Soleh kan? Anak Tok Kenali yang mengajar di Masjidil Haram dulu di Mekah. Jadi dia mengajar, dia mengaji tu 9 tahun dia menuntut ilmu di Mekah. Dia ambil segala doa kepada anak Tok Kenali ni. Segala doa dia ingat di kepala ni. Apa saja doa kita tanya, semua dia ingat. Tu dia . Orang dulu. Semahyang tahajud dia, selepas waktu maknanya dia jaga di tengah malam, dia solat tahajud dan sunat sampai pagi, sampai subuh. Kita tak boleh biar. Kalau kita bangun semayang dua rakaat, dum.
tu dia, Tok Guru dulu. Zaman dulu. Mandi ayam telaga lah. Mandi telaga pun dia pakai korek sendiri lah. Kita ayam telaga kita tengok takut kuman lah ni Tok Guru sampai umur 90 tahun. Mandi ayam telaga, minum ayam telaga. Masak nasi pun pakai ayam telaga. Rumah dia sekarang tak ada siapa duduk. Ada anak-anak dia pun dah duduk asing. Rumah asing lah. Jadi kalau kita pergi ziarah pun tak ada apa dah. Tengok rumah saja. Rumah buat dengan apa nama ni, batang-batang kayu hutan ni, pokok-pokok hutan. Buat bumbung, buat depan ni tiang. Tu dia. Padahal dia ni duit banyak. Duit seorang Tok Guru yang duit banyak. Dia tak kisah, dia bagi semua. Orang susah dia bagi. Anak dia susah dia bantu. Dia bagi. Tu seorang guru yang kita kata agak ni luar biasa. Itu makna ar-rafi'u dengan contoh-contoh yang saya bawa tadi ni, maknanya Allah lah yang memuliakan. Itu akidah kita. Allah lah yang memuliakan, meninggikan martabat orang yang alim ataupun alim ulama, dan langit dan syurga dan lainnya. Langit syurga disebut di sini dan lainnya lah. Semuanya Allah tinggikan, yang ni Allah muliakan. Langit syurga dan sebagainya, langit duduk di tempat yang tinggi. Allah lah yang meninggikan langit. Tak ada tiang pun. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Tu dia. Habis. Syurga pun begitu juga. Syurga pun kalau kata pendapat ulama, pendapat ulama mengatakan syurga di mana? Selepas langit yang ketujuh. Tinggi juga. Itu makna Allah yang meninggikan syurga. Tinggi dengan mana memuliakan kedudukan syurga tu sendiri. Tapi kekal syurga ni bukan kekal yang hakiki lah. Kekal yang hakiki ni zat Allah ya. Kekal yang aridi, kekal yang baharu datang. Sebab dia kena jadi, syurga pun Allah jadikan. Maka nama dia kekal yang aridi, yang arid, yang baharu datang. Walaupun dalam Quran sebut apa ni, syurga ni kekal kan. Khalidina fiha abada. Masuk mereka itu ke dalamnya kekal selama-lamanya. Dengan makna syurga ni kekal, kekal yang dijadikan. Maknanya yang arid, bukan kekal yang jadi dengan sendiri. Tu akidah ni dia kena hurai satu-satu. Lambat. Yang kita boleh tafsir, kita tafsirkan bagi jelas perkara akidah ni. Tu dia. Jadi yang seterusnya sikit lagi. Al-Mu'izzu. Al-Mu'izz yang menjadikan ia-ia Allah akan kemuliaan bagi mereka yang menghendaki ia-ia Allah daripada sekalian makhluknya. Sama dengan makna tadi ni kan. Allah menjadikan kemuliaan bagi mereka yang menghendaki daripada sekalian makhluk. Dia dah tu. Kalau kita tengok tu dia lebih kurang dengan makna-makna di atas tadi kan. Semuanya atas kehendak Allah. Kalau kita baca Tauhid Khalaf sifat 20, jelas apa saja yang berlaku di atas kehendak Allah. Yang ni ta'luk kudrat dan iradat Allah. Ta'luk kudrat iradat, maknanya kudrat iradat lah yang menentukan akan suatu perkara yang akan dijadikan, ataupun perkara yang kita nampak hari ni yang dah dijadikan, semuanya di bawah ta'luk kudrat dan iradat Allah. Tu ya. Tu kita hurai secara umum senang. Jadi orang nak mengaji hari ni insya-Allah boleh ni, boleh faham kan? Kalau tak faham ni tak tahu nak kena kata. Dia kena mengaji kepada Tok Guru hak jenis lama pula. Kan? Tok Guru lama dia lagi lambat. Dia baca kitab sehari. Kita pun terguling tidur macam tu kan. Satu syekh yang ada lah ni siapa dia? Ni apa nama? Di Mekah yang dia duduk di Baling. Apa ni, Syekh Tayyib Al-Makki, yang mana digelar dia sekarang ni, orang gelar apa ni, digelar sebagai Arif Billah, Al-Arif Billah Syekh Tayyib Al-Makki. Dia orang tua, mengaji lama tapi tak mengajar orang, tak pernah mengajar ilmu kepada orang. Tapi bila kita pergi rumah dia bincang ilmu, baru dia cerita. Bila dia cerita ilmu, satu hari suntuk, masuk waktu sembahyang, masuk waktu makan. Kemudian sambung lagi dia cerita, dia bercakap satu hari. Kita pun tak tahan tu. Boleh cabut ni. Saya pergi rumah dia, saya nak bincang satu doa. Nak bincang satu doa. Doa yang banyak lah, selawat. Doa ni sebagai kita selawat. Selawat tafrijiyah, selawat munjiyah,
selawat napa ni yang yang 144 tu. Ha, selawat napa ni mah? Quran ni oh. Dah bagai banyak selawat. Nak bincang ilmu selawat dah. Satu hari dia bercakap. Larat kita nak tunggu. Kita kena korban masa lah. Satu hari. Oh pandai. Dia memang orang yang maknanya alim. Dia syarah balik doa tu, selawat tu kepada kita. Masuk habis. Dia kata dia dah beramal selama 60 tahun. Dia dah amal segala wirid dan selawat dalam kitab ni. Ada satu kitab tu. Nama dia apa ni? Lum'atul Aurat. Kecil lah. Lum'atul Aurat. Bagi pengarang Syekh apa? Syekh Ali Wan Kutan. Pengarang dia Syekh Ali Wan Kutan di Kelantan dulu ni. Satu ketika di zaman apa ni mah? Zaman Datuk Seri Paduka apa tu. Zaman Tok Nali lah. Mufti Kelantan dulu kan zaman tu. Jadi dia terjemah dengan dia syarah. Oh hebat. Bila dia amal selama 60 tahun, dia kata hari ni baru rasa nikmat dia dan kelebihan daripada wirid ni. Kita ni amal baru sebulan, kita nak tengok dah kelebihan. Lambat lah. Memang payah kan. Dia amal 60 tahun. Sebab tu tadi bila saya pergi ke satu kilang tadi yang minta kita baca doa tu, nak baca untuk hilang daripada gangguan dan sebagainya, kita suruh dia tawakal lah. Kita baca doa suruh kepada Allah. Tawakal lah. Sebab kita baru amal berapa tahun ni. Kalau Allah izin jadi. Kalau Allah tak izin pun, ha, ikut lah. Itu terpulang. Bukan kerja kita. Ha, jadi lepas makan nasi, kita balik lah. Kalau nak tengok jadi tu pun, ha, tu Superman. Ha, bukan manusia biasa. Ha, tu Superman lah. Ha, jadi kita ni kena berlandaskan akidah. Bila kita tengok satu syekh ni pun,